Oke, ini adalah perjalanan kita menuju ke homestay yang kita tempah. Rosli ini walau toko homestay agak mencabar perjalanan menuju ke homestay ini. Dia kawasan berbukit. Jom kita santai-santai saja, oke? Sejak mau naik dari bawah, nah, baru dia, oh dia nom dia terpung sudah dari sana. Oke, kita sudah mau sampai di homestay ini. Oke, kita sudah sampai di homestay Roslini, Walai Toko Homestay. Kita bermalam di sinilah. Oke. Oke, kita masuk ke dalam homestay Roslini. Walai toko homestay. Oke, ini ada bilik dia. Ya, ada bilik. Oke. Ini ada bilik. Ya. Terusnya, inilah untuk kelas-kelas homestay. Pastikan pintu sentiasa ditutup. Ini bilik. Bilik. Ini dapur, ini masak. Dapur. Ada juga ada bukis, sinki, pipe semua. Ada semua ada di dapur nih. Oke, sejuk ada ini. Okay, suruh apa nada kalau mau bayar. Ambil ini. Okay, ini beranda dari luar. Luar. Kaki lima dia. Panjang. Okay, inilah pemandangan di belakang homestay. Perjalanan menuju sini ya agak mencabar lah. Perjalanan naik tinggi.
Rumahnya ada 6 bilik. 6 bilik. Di sini homestay ada 6 bilik. Ini ada TV. Oke, ini saja review kita di Roslini Homestay Walatoko. Thank you.